Sudah setahun lebih kita hidup dengan pandemi COVID-19. Semua aspek kehidupan berubah, mulai dari aktivitas sehari-hari, pekerjaan, sampai urusan traveling. Sebagai orang yang suka ngebolang, gue sempat khawatir kapan pandemi ini berakhir. Kapan kita bisa bebas keluar rumah tanpa masker? Apakah gue bisa keluar negeri lagi dengan mudah? Atau jangan-jangan Indonesia jadi salah satu negara yang dilarang masuk ke negara lain? Alhamdulillah kekhawatiran gue satu persatu hilang. Terutama sejak pemerintah Indonesia memulai vaksinasi nasional di awal 2021. Ada sedikit harapan bahwa dunia akan segera kembali pulih. Kekebalan populasi akan terbentuk dan pandemi segera berakhir. Gue gak menyia-nyiakan kesempatan vaksinasi gratis. Gue langsung cari info ke media sosial Kemenkes RI. Alhamdulillah gue dapat jatah vaksin di Puskesmas Jidrahayu dekat rumah. Gue gak milih-milih merek vaksin tertentu. Gue yakin semua merek vaksin tujuannya sama, meski memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gue kebagian merek Sinovac. Gak ada gejala berat yang gue rasakan pasca vaksinasi. Palingan cuma agak lapar dan ngantuk. Gak ada jaminan kebal COVID-19 meskipun sudah divaksinasi. Tapi gue yakin, ikhtiar vaksinasi bisa membantu tubuh gue menangkal COVID-19. Dan yang paling utama, gue tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah sampai sekarang gue sehat. Oh ya, setelah vaksinasi kita bakal dapat sertifikat yang akan jadi dokumen penting untuk traveling. Kabar baiknya, sekarang sertifikat vaksinasi COVID-19 sudah diperbarui. Sudah ada terjemahan bahasa Inggris dan ada detail merek vaksin. Keren kan? Kabar baik lainnya, WHO dan beberapa negara sudah mengakui vaksin Sinovac. Semoga nantinya semua merek vaksin akan diterima di semua negara. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar vaksinasi mumpung gratis. Semoga kekebalan populasi di Indonesia dan dunia segera terbentuk. Semoga pandemi segera berakhir. Dan kita bebas jalan-jalan lagi keliling Indonesia dan keliling dunia.